Waduh, ada apa ini kok pada bawa linggis? Ada apa sih Pak, orang rame-rame? Ini ponakan Kanyur. Ada tim SAR-nya juga ini. Tim SAR datang. Itu rame banget, sampai ada tim SAR. Anak hilang. Hujan tadi, Mas. Jadi main sama kakaknya. Heeh. Adiknya masuk ke lubang. Waduh, air sebanyak ini ya Allah. Anak kecil 4 tahun ya Allah. Waduh, ada apa ini kok pada bawa linggis? Rame amat pada keluar lagi orang-orang ini. Ya Allah, ada apa ini, musibah tah? Rame bener. Dek, ada apa dek? Ya dek. Takut kali adiknya ya. Pak, Pak, ada apa sih Pak, orang rame-rame? Ini ponakan Kanyur. Dari mana Pak? Dari atas. CCTV dulu, karena kan belum ada saksi. Cuma sendal dia ada. Jam berapa tadi Pak? Berarti hujan deras tadi Pak ya? Rumahnya di mana, di atas? Oh, emang dalam ini Pak? Dalam Mas. Bu, ke arah sana. Bu konfirmasi lagi lah. Kasihan weh kalau ada apa-apa ini. Tuh rame bener ini orang-orang. Tuh. Ada tim SAR-nya juga ini. Tim SAR datang. Walaupun hanyut, oh ini dikeduk nih, dikeduk takutnya nyangkut di situ. Jadi ada tim SAR dan juga dibantu sama warga gitu ya. Ujungnya di kali sana berarti. Walaupun seandainya hanyut, ya Allah. Kalaupun dari atas, setidaknya ada di daerah sini. Kalau seandainya benar-benar hanyut ya, cuman kan kita mesti ngeliat dulu apa namanya gorong-gorongnya gitu ya. Gorong-gorongnya sedalam apa? Karena air hujan tadi kan hujan tadi sebentar sih, nggak lama ya hujan tadi ya. Gue lihat dulu gorong-gorongnya, gue pingin lihat dulu. Gorong-gorongnya emang dalam dah. Sampai ke sana kali Bang ya? Sampai ke sana kali tadi. Emang tadi air banyak bener tah? Deras Pak. Emang anaknya umur berapa Bang? Gak tahu anaknya berapa kan, umurnya 4 tahun. Maaf lahir batin. Itu rame banget, sampai ada tim SAR. Anak hilang. Hujan tadi Mas, jadi main sama kakaknya. Adiknya masuk ke lubang. Waduh. Oh berarti kakaknya tahu berarti ya? Kakaknya tahu, makanya kakaknya ngasih tahu ke keluarganya. Adiknya masuk ke sini. Udah lama lagi ya? Iya. Hujan tadi. Ini kali ini kemana Mak? Kan di sini kan ya? Iya. Ini kemana ini tujuannya ya? Nyebrang ke situ bukan ya? Iya, udah banyak sih petugas di sana, tim SAR. Waduh, ternyata emang kakaknya ngelihat anak kecil sama kakaknya. Ini apa namanya? Nah, ini juga tim ambulan juga nih udah datang. Waduh, mendebarkan juga ini.
sana, gue lihat sini aja deh, kali sini. Ya Allah, airnya deras tadi, pas hujan deras tadi loh. Waduh, kalaupun seandainya hanyut, apa udah nggak jauh? Oh, ini larinya ke sana. Udah res banget ini mah, aduh. Sana, sana, sana. Ada sungai sebelah sana. Ayo kita cari ya. Kita bantu. Cuman gue berharap nggak apa-apa anaknya. Ya Allah, korban di atas di dekat gunung itu ya. Wah, akhirnya ternyata banyak juga yang di kali gedenya ini. Sini sih muara kalinya, lihat sini pasti. Waduh, arusnya deras bener. Kenceng bener ini madu alirannya. Wah, air sebanyak ini ya Allah. Anak kecil 4 tahun ya Allah. Mudah-mudahan jangan sampai lah ada masalah dan gitu ya Allah. Aduh, deras banget ini airnya, berarti hujannya deras banget ini di Tanjung Karang tadi. Bergetar gini jembatannya. Ini mah dalam lah kalau yang sungai ini mah. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ketemu belum ya ini ya korbannya ya? Masih nyari hari ini ya, masih dicari. Di proses evakuasi anak yang hilang kemarin, oh masih dikeduk ternyata. Ini yang nyari anak hanyut kemarin ya? Iya. Masih belum ketemu? Belum. Mudah-mudahan ketemu ya Pak ya? Iya, iya. Kasihan bro, belum ketemu bro, masih dicari. Tuh, petugas juga masih banyak. Dikeduk semua, ini dikerahin.